Dalam pada itu, langkah untuk membahaskan laporan Ketua Ordin Negara pada persidangan Dewan Rakyat minggu hadapan membuktikan keseriusan kerajaan mengutamakan ketelusan dalam pentadbiran. Ruang perbahasan itu juga membuka peluang untuk kedua-dua pihak menjalankan semak dan imbang secara komprehensif bagi menyelesaikan isu dengan lebih berkesan. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Memperkasakan Dewan Rakyat itu sendiri dan kedua untuk memastikan bahawa terdapatnya pemantauan, terdapatnya semak dan imbang, terdapatnya kepatuhan kepada tata kelola yang baik dan undang-undang dan juga peraturan dalam kerajaan dan juga agensi serta jabatan. Kita mendapatkan pandangan-pandangan dari seluruh ahli parlimen, tak kira kerajaan dan pembangkang. Dan bagi pembangkang, saya mengalu-alukan supaya laporan Ketua Audit Negara ini dibahaskan dalam parlimen. Ini satu, saya rasa, daya usaha yang positif dan akan memberikan maklumat kepada rakyat yang menonton perbahasan ini. Saya rasa ini adalah reformasi parlimen yang sangat bermakna kerana selama ini laporan lakan itu menunjukkan segala ketirisan, rasuah dan sebagainya. Tetapi tidak dibahaskan. Jadi dengan adanya perbahasan, pegawai kerajaan dan juga institusi kerajaan akan lebih dia akan perbaikilah dengan lebih serius. Apabila dibahaskan, jadi PAC juga boleh mendengar perbahasan oleh Yang Berhormat mengikut perspektif dan juga pandangan mereka, yang mana perkara-perkara ini juga mungkin boleh diambil kira sewaktu dalam pemilihan tajuk-tajuk yang boleh kita ambil ataupun PAC pick up untuk kita lakukan siasatan ataupun proceeding nanti.